Hey, assalamualaikum my friend. Kembali lagi dengan saya di Cerita Riki. Ceritanya saya mau ngajak kamu jalan-jalan ke Pasar Pudu. Di sini tempat kamu bisa beli berbagai macam ikan hias dengan harga yang bersaing dan murah. Sebetulnya nama pasar ini adalah Jalan Pasar Baru. Ingat, Pasar Baru di Malaysia ya, bukannya di Bandung. Ya, tapi lebih dikenal dengan nama Pasar Pudu. Bisa dibilang semua penggemar ikan pasti tahu tempat ini. Ya, gimana enggak my friend, segala jenis ikan dijual di sini. Dan bukan cuma ikan, tapi binatang peliharaan lain seperti burung ataupun kucing, bahkan anjing pun ada dijual di sini. Sebetulnya Pasar Pudu ini luas banget my friend. Dan di sekitar Jalan Pudu ini banyak banget pasar atau toko-toko yang juga menjual perabotan lain seperti lampu-lampu, aksesoris mobil, barang-barang untuk keperluan dapur, bahkan keperluan bangunan pun ada di sepanjang Jalan Pudu ini. Tapi hari ini ceritanya Riki hanya mau ngebahas tentang Pasar Ikan Pudu untuk semua pencinta ikan seperti saya. Enjoy the show. Sebelum kamu nonton sampai habis tanpa skip, jangan lupa di like juga ya. Atau kalau kamu anggap ini penting atau juga bermanfaat, di share ke teman-teman kamu. Dan yang paling pasti my friend, jangan lupa di subscribe channel Cerita Riki. Banyak banget my friend, pencinta ikan dari luar daerah Kuala Lumpur pun datang ke pasar ini. Kenapa enggak? Karena di pasar ini lengkap banget my friend. Semua keperluan untuk mempercantik akuarium atau kolam ikan kamu ada di sini. Di sini kamu juga bisa membeli akuarium dan segala sesuatu aksesoris untuk mempercantik akuarium kamu ada di sini my friend. Yang saya lihat banyak banget orang-orang datang ke sini untuk membeli ikan hias seperti koi ataupun ikan cupang. Bahkan ikan gupi pun masih menjadi produk unggulan di pasar ini my friend. Oke, my friends, selamat menikmati video tentang Pasar Ikan Pudu Kuala Lumpur Malaysia dari Cerita Riki. Jangan lupa like, share, komen kamu ditunggu di bawah ya. Dan buat kamu-kamu yang baru pertama kali nongkrongin Cerita Riki, jangan lupa di subscribe channel saya ini biar saya semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the show.